Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga. Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 di perairan utara Bali. Berikut beberapa faktanya. Fakta pertama, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 menjadi kasus pertama insiden hilangnya kapal selam Angkatan Laut di Indonesia. Kedua, Kemenhan menyebutkan adanya tumpahan minyak di posisi awal menyelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Ketiga, kapal selam ini merupakan salah satu kapal yang terlibat pada pelatihan penembakan torpedo di Laut Bali. Dan fakta keempat, ketika berlayar, KRI Nanggala 402 membawa sebanyak 53 awak. Dan fakta terakhir, KSAL Laksamana Yudo Margono mengatakan ketersediaan cadangan oksigen dalam kapal selam KRI Nanggala 402 bisa mencapai 72 jam atau 3 hari. Tugas dimanapun dan kapanpun juga.